Seorang pasien COVID-19 yang merupakan warga Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat meninggal dunia di rumahnya setelah satu hari menjalani isolasi mandiri pada Jumat 25 Juni 2021 malam. Pasien disebut tak sempat mendapatkan perawatan. Hal itu lantaran ia sebelumnya telah ditolak 11 rumah sakit. Dilansir tribunews.com, Komandan Tim Pemulasaran Posko Monas Ibda Nur Yasin memberikan penjelasan. Menurut pengakuan keluarga, korban tidak sempat mendapatkan perawatan medis karena seluruh rumah sakit dalam keadaan penuh. Korban diketahui berusia 58 tahun dan meninggal dunia di kediamannya saat baru sehari melakukan isolasi mandiri. Dalam penjemputan oleh petugas, lokasi rumah korban yang berada di tengah permukiman padat penduduk sempat menyulitkan. Namun dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, petugas pun menggunakan peti mati yang dibungkus lakban plastik untuk membawa pasien. Selanjutnya, jenazah diinformasikan dibawa ke pemakaman Rorotan, Jakarta Utara. Demikianlah informasi dari Tribunews Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.